Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansah berkonvoi dengan iring-iringan sepeda motor ratusan buruh di beberapa ruas jalan Banda Aceh. Aksi itu dilakukan bersama dalam rangka merayakan May Day atau Hari Buruh tahun 2019. Nova hadir di tengah-tengah aksi seratusan buruh lintas organisasi yang sedang berorasi. Ia datang bersama istri Diah RT Idawati dan juga PLT Sekda yang juga menjabat sebagai Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Helvizari Ibrahim. Juga hadir Kepala Biro Humas dan juga Protokol Rahmat Raden, Kepala Badan Kesbangpol Linmas serta juru bicara pemerintah Aceh. Kehadiran Nova sontak membuat kaget para demonstran dan mereka juga menyambut kedatangan itu dengan sukacita. Aliansi buruh, kata Nova, merupakan mitra kerja pemerintah termasuk dalam penyelesaian berbagai masalah. Sebagai mitra, persepsi terhadap buruh saat ini sudah sangat berubah. Momentum May Day, kata Nova, merupakan momentum universal yang dirayakan secara internasional di berbagai belahan dunia. Pemerintah sendiri, ujar Nova, meliburkan aktivitas perkantoran demi ikut berhari raya bersama buruh.